kemacetan, di mana kemacetan ini terjadi akibat kecelakaan, dan saat ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan di Kampung Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Dan tampak sejumlah kendaraan tampak mengantri, bus, dan diduga truk badan tersebut mengalami perkirakan kemacetan ini sudah mulai terjadi hingga sejauh 2-3 km dari titik lokasi sampai ke dengan terminal Pasir Hayam. Kendaraan yang sebelumnya sempat mengantri sudah mulai perlahan bergerak, namun masih mengalami hambatan. Berdasarkan informasi sementara, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 17.55 WIB pada petang tadi, dan saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas berwenang. Antrian pun masih terjadi hingga sampai Kampung Raja Goong. Diduga adanya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di arah Cianjur menuju Sukabumi mengalami kemacetan yang cukup panjang. Pulangnya ke jalan dong. Demikian laporan yang diputar Tribun Jabar kepada Cianjur, Pak Jonathan Andi melaporkan. Selamat malam pemirsa Tribuners. Kali ini saya sedang berada di lokasi kecelakaan di Kampung Cibinong, Desa Rancak Goong, Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Di mana hal ini sebuah truk kontainer, di mana kontainernya terlihat seperti lepas dari badan truk sehingga mengenai dan turun ke bawah jalan, dan barusan saja ada satu motor yang tertimpa dan sudah berhasil dievakuasi oleh petugas dengan menurunkan satu buah kren. Dan saat ini petugas kepolisian serta pihak-pihak terkait tengah melakukan proses evakuasi di lapangan, dan ini sebuah motor yang
menjadi yang tertimpa oleh badan kontainer. Saat ini petugas tengah tampak mas. Tampak motor yang tertimpa oleh truk kontainer ini begitu hancur dan rusak, dan hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait dengan korban dalam kecelakaan ataupun insiden tersebut. Dan saat ini truk ataupun kren dikerahkan oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cianjur dalam menangani kecelakaan lalu lintas sebuah kren yang mengalami terjatuh ataupun insiden kecelakaan di ruas jalan raya Bandung, tepatnya di Kampung Cibinong, Desa Rancagaung, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Diduga sementara ada dua pemotor yang tertimpa oleh badan kontainer, dan barusan saja satu motor berhasil dievakuasi setelah badan kontainer ini diangkat menggunakan alat berat yaitu berupa kren. Dan selain itu situasi arus lalu lintas dari kedua arah, dari arah Cianjur menuju Sukabumi ataupun arah sebaliknya masih mengalami kemacetan karena proses evakuasi ini memakan ataupun hampir menutup badan jalan dari kedua arah. Baiklah, demikian laporan kontributor Tribun Jabar Kabupaten Cianjur, Bojonoviandi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, terutama warga Cianjur dan sekitarnya. Pasca kecelakaan truk kontainer di Jalan Raya Sukabumi, Desa Rancagaung, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dan berhasil dievakuasi, saat ini situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung dari arah Cianjur menuju Sukabumi ataupun arah sebaliknya mulai normal dan berjalan lancar, meskipun ada beberapa hambatan karena di beberapa titik terdapat sejumlah persimpangan ataupun keluar masuknya kendaraan, sehingga kepadatan di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Desa Rancagaung ini masih mengalami penguraian. sedangkan situasi arus lalu lintas saat ini sudah mulai terurai, meskipun antrian masih terjadi di meskipun antrian mulai sudah terurai. Seperti ini saat setelah itu
pengguna jalan ataupun pengguna lalu lintas yang hendak melintasi jalan SKUB diimbau untuk berhati-hati karena masih banyak kendaraan berat yang melintasi jalur Sukabumi ini. Ada nyokot tahun lalu yuk. Hah? Ada banyak sih, maksudnya kalau nggak udah gitu. Kemana? Keram, anjir. Alam keram ya, Pak. Berikut truk kontainer yang memang mengalami kecelakaan tadi. Situasi arus lalu lintas di perempatan ataupun di sekitaran Cagong sudah mulai lancar normal. Namun pengendara di pengguna jalan diimbau untuk selalu berhati-hati karena masih banyak truk dengan ataupun kendaraan besar yang masih melintas di jalan raya ini. Demikian laporan kontributor Tribun Jabar kepada Cianjur melaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.